Sabtu 12 September 2020. Memang kontak ini berlangsung dan diinginkan untuk recording karena keterkaitan juga keuangan kepada nama Irwan Cornel, status korban utama, sekaligus intip perkara sesungguhnya. Dengan komanding Ghost from Grace diajak melindungi ini melalui lokal domisili nasional kenegaraan Indonesia. Kontak ini terhubung dan dianggap berlangsung begitu saja. Kontak terhubung menyangkut kepada persoalan sabotase usaha tambal ban. Maraknya usaha tambal ban pada tahun-tahun sekarang, 2020, sejak tahun 2008, karena klaim internet atas nama Irwan Cornel atau 666 Irwan Kondista ini. Dinyatakan valid dan menyangkut lokasi-lokasi daerah-daerah secara nasional Indonesia. Konten pengakuan berasal dari pemerintah nasional Indonesia. Konten menyatakan demikian dan mengaku dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Menyangkut pengurusan keuangan kepada nama Irwan Cornel yang diharapkan maksud saya berkomitmen berdasarkan konten menyatakan demikian. Atas nama pemerintah nasional Indonesia untuk kaitannya terhadap maraknya usaha-usaha perbengkelan atau tambal ban pada tahun-tahun sekarang 2020 sejak tahun-tahun sebelumnya 2008 berdasarkan klaim internet atas nama Irwan Cornel atau 666 Irwan Kondista ini. Pembuktian sedang dilangsungkan atas nama pemerintah nasional Indonesia untuk ganti kerugian sabotase atau ganti kerugian usaha kepada nama Irwan Cornel. Keuangan itu nama Irwan Cornel dengan kaitan juga kepada pengurusan perkara Human Commanding Ghost Sungguh yang menyangkut juga kepada sabotase usaha atau menyangkut usaha perbengkelan atau tambal ban pada tahun-tahun sekarang. Kontak menyatakan menyangkut juga kepada perkara atas nama Irwan Cornel terkait untuk keuangan nama Irwan Cornel. Konten menginginkan pada nomor recording ini berlangsung begitu saja karena menurut konten menyatakan informasi ataupun konten dilangsungkan saja seperti itu. Konten berlangsung melalui pemerintah nasional Indonesia, demikian dinyatakan. Berkemungkinan besar pengakuan dari internet nama Irwan Cornel benar. Tentang sabotase usaha tambal ban atas nama Irwan Cornel berlangsung secara nasional. Mengakui juga daerah-daerah terkait juga kepada domisili Kota Madya Medan atau daerah dari nama Irwan Cornel atau usaha tambal ban Irwan Cornel. Konten menyatakan pada menit-menit recording ini keterkaitan kepada kredibilitas atau kelayakan dari nama Irwan Cornel untuk mendapatkan uang usaha juga terkait usaha tambal bannya yang telah disabotase oleh orang dengan pembuktian masih dilangsungkan atas nama pemerintah nasional Indonesia. Status nama Irwan Cornel sebagai pembuktian perkara Human Commanding Ghost and Ghost Uva sejak tahun-tahun sebelum 2020, 2008 hingga tahun 2020. Usahawan tambal ban Kota Madya Medan berperkara supernatural dengan kontak telah terhubung kepada pemerintah nasional Indonesia untuk keterkaitannya kepada sabotase usaha tambal ban atas nama Irwan Cornel. Usaha yang berasal dari warisan atau serat timah
serah terima maksud saya dari nama Adibana binti Suka, orang tua kandung dari nama Iwan Cornel. Onca berlangsung menyatakan berkaitan kepada perkara usaha tambal ban sesungguhnya atau menyangkut kepala industri karet ban deli atau ban swalo. Kredibilitas dari nama usahawan Iwan Cornel, pengusaha wira swasta tambal ban menyangkut kepada gangguan sabotase usaha dengan status nama Iwan Cornel juga sebagai korban utama dari perkara Simon Komandingo Sunggris Abad Melinding ini. Perintisan atas nama sendiri sejak tahun 2008 melalui internet dan pengalaman kontak bodi telekomunikasi berlangsung. Dinyatakan melalui pemerintah nasional Indonesia bahwa nama Iwan Cornel adalah salah satu usahawan yang dinyatakan kredibel atau layak untuk uang usaha karena pembuktian telah berlangsung terkait perkara Simon Komandingo Sunggris yang dimaksudkan oleh nama Iwan Cornel yang menyangkut kepada sabotase usaha tambal ban juga atas nama Iwan Cornel. Kita berlangsung menyatakan bahwa Pemerintah Nasional Indonesia telah mengetahui dan berkemungkinan besar sedang melangsungkan pembuktiannya untuk nominal ganti kerugian kepada nama Iwan Cornel, menyangkut juga reward atas perintisan perkara dan status korban utama dari perkara. Supernatural Pak Melinden ini, secara nasional Indonesia dengan jumlah nominal 22 triliun rupiah dari Aceh hingga kepada Provinsi Papua. Pada momen recording ini dinyatakan perlu juga untuk disebutkan tentang negosiasi alternatif terkait kepada nominal lainnya seperti sejumlah 2 triliun rupiah dari Aceh sampai kepada Papua, menyangkut juga usaha tambal ban atau sabotase usaha perbengkelan kepada nama korban utama perkara Supernatural Nasional Indonesia kontak bodi telekomunikasi berlangsung nama Iwan Cornel atau usaha tambal ban atas nama Iwan Cornel sesungguhnya. Ada pelaku juga menyatakan perlu untuk menyebutkan juga keterkaitan nominal ganti kerugian atau jasa perintisan perkara atau status korban seperti juga klaim internet ID nama Iwan Cornel atau 666 ICDM untuk nominal ganti kerugian sabotase usaha nominal 500 juta rupiah kepada nama Iwan Cornel. Kontak berlangsung menyatakan berkemungkinan pembuktian ini berkamuflase secara proses perkaranya atau sesungguhnya berstatus gerombolan kejahatan supernatural di antara sosial kemasyarakatan Simon Komandingo Sunggris dengan nama kami hitam atau korban utama kepada nama Iwan Cornel. Berdomisili di Kota Madia Medan, mengaku juga kepada dunia kriminal atau politik nasional kepada jaringan kejahatan secara lokal atau daerah-daerah. Menyangkut juga kesukuan atau jaringan diantara sosial ataupun sindikat seperti juga masalah pelacuran, menyangkut juga dunia kriminal lainnya seperti pencurian kendaraan bermotor, pembunuh atau preman, menyangkut juga tentang narkoba atau narkotika atau bandar kriminal narkoba seperti itu, menyangkut juga pemberontakan dan lainnya. Kontak berlangsung menyatakan secara bos pembuktian mengalami kamuflase atau rekayasa status di antara sosial kemasyarakatan atau orang-orang tidak dikenal dimaksud sebagai pelaku atau tersangka aktivitas Simon Komandingo Sunggris sesungguhnya, menyangkut juga kepada reward atau pemberian ganti kerugian atas nama Iwan Cornel, mengalami kamuflase pengurusan ataupun tidak dipertanggungjawabkan karena status yang disamarkan, bukanlah pelaku atau bukan tersangka.
Menteri ini terhubung pada momen recording ini diakui kepada pemerintah nasional Indonesia untuk persoalan atau pembuktian perkara Binan Komanding Group Inggris. Pada menyatakan menyangkut juga kamuflase terkait kepada percintaan ataupun pertemanan dengan kami hitam atau korban utama kepada nama Irwan Kornel juga sebagai perintis perkara 3 tahun 2008 internet ID 666 ICDM atau nama Profesor Irwan Kornel penemu dari nomor termasuk dalam Alkitab pada abad milenium ini. Konten ini dikelenggarakan menurut konfirmasinya untuk penyerahan atau ganti kerugian, nominal ganti kerugian ataupun jasa kepahlawanan pembuktian jaringan kriminal supernatural kepada nama Irwan Kornel atau nomor rekening bank atas nama Irwan Kornel, ganti kerugian atau tanda jasa kepahlawanan perintisan perkara nominal kepada 22 triliun rupiah atau menyangkut juga sabotase usaha dengan alternatif nominal sejumlah 2 triliun rupiah dari Aceh sampai kepada Papua dengan pembuktian terus berlangsung. Konten telah kembali berlangsung menyatakan bahwa berkemungkinan berkaitan kepada jaringan diantara sosial yang bertujuan untuk kejahatan ekonomi dengan memanfaatkan nama Irwan Kornel atau mengkambinghitamkan perkara atas nama Irwan Kornel. Menyangkut kepada sabotase usaha nama Irwan Kornel atau pembuktian berlangsung yang dikamuflasekan atau direkayasa oleh para pelaku ataupun tersangka tersebut untuk tujuan ekonomi atau keuangan kepada mereka. Pak Berlaku menyatakan menyakut juga tentang nasional Indonesia untuk pengurusan ekonomi nasional berkaitan juga kepada nama Adwana Merdeka, pelaku ketokohan ekonomi nasional Indonesia, kepemilikan aset terkait juga industri karet ban atau usaha sambal ban secara nasional Indonesia, kepada Jenderal RTPA Adi Banana atau Adi King Cobra. Konten ini masih berlangsung dan dinyatakan masih perlu untuk dinantikan atau diupayakan seperti itu. Konten berlangsung menyatakan para pelaku ataupun tersangka aktivitas Binan Komanding Group ini berkemungkinan besar juga menyangkut orang-orang tidak dikenal dengan kamuflase kepribadian atau percakapan yang menipu secara live menyangkut keuangan atau ekonomi usaha yang sesungguhnya mereka adalah status pelaku atau tersangka dari perkara Binan Komanding Group abad milenium ini. Konten terhubung menyatakan menyangkut juga kemungkinan kepada komplotan kejahatan usaha tambal ban yang pernah beroperasi secara nasional Indonesia atau telah dikenali oleh Kepolisian Nasional Indonesia pada tahun-tahun sebelum usaha tambal ban Irwan Kornel. Tahun 90-an hingga tahun 2000-an sebelum tahun 2006. Konten menyatakan demikian bahwa pernah berlangsung pemberantasan komplotan kejahatan usaha tambal ban di daerah ataupun secara nasional Indonesia, menyangkut juga suku tertentu yang
disampaikan kepada komplotan yang dimaksud. Menyangkut tentang ekonomi kepada usaha tambal ban atau juga menyangkut kepada nama pemilik industri karet ban, Adi Banana. Status korban dari komplotan kejahatan usaha tambal ban pada tahun-tahun dimaksud. Dalam recording ini dinyatakan perlu untuk disebutkan oleh Irwan Kornel guna kejelasan atau kelanjutan dari status para pelaku yang berkaitan kepada perihal sabotase usaha tambal ban atau usaha tambal ban atau perbengkelan pada tahun-tahun sebelum usaha tambal ban Irwan Kornel. Tahun 90-an hingga tahun 2000 atau sebelum tahun 2006. Berlaku menyatakan berkaitan kepada nama Adi Banana atau Adi Banana di Cikupa selaku pengusaha industri karet ban Deli yang mengalami kejahatan ataupun kriminal ekonomi bidang industri karet ban atau usaha tambal ban oleh orang-orang tidak dikenal sejak tahun 90-an hingga tahun 2000. Pada tahun 2020 ini berlangsung kembali atas nama usaha tambal ban Irwan Kornel, anak kandung dari Adi Bana Ginti Suka. Konten berlangsung menyatakan pada momen recording ini menyangkut juga kepada orang-orang tidak dikenal yang masih ditelusuri tentang status mereka oleh Kepolisian Nasional Indonesia. Pelaku aktivitas di penaturan melalui lokal domisili Kota Medan menyangkut juga nama-nama tentang mereka. Untuk ini masih terus tersambung, demikian informasinya, dan saya masih diminta untuk mengambil risiko recording ini dengan menantikan konten selanjutnya. Guna kejelasan dari pengurusan keuangan juga kepada nama Irwan Kornel dan juga menyangkut perkara supernatural atas nama Sinan Komanding Group Sungguh Lokal Nasional Indonesia. Kementerian Terhubung menyatakan berkemungkinan juga menyangkut kepada dunia kriminal ataupun istilah kepada preman untuk aktivitas supernatural sejak tahun-tahun sebelum 1666 Irwan Kornel ini melalui lokal daerah nasional penyelenggaraan Indonesia. Dunia premanisme, aktivitas berhubungan atau pelaku supernatural dengan Komanding Group Sungguh apa milenium ini, Nasional Indonesia. Untuk berlaku menyatakan terhubung juga secara lokal daerah-daerah nasional kenegaraan Indonesia berkemungkinan juga untuk pengertiannya tentang keterkaitan perkembangan telah terdata atau berpertemuan secara langsung juga pemerintah nasional Indonesia atau jaringan diantara kemasyarakatan
kemasyarakatan tentang para pelaku-pelaku tersebut. Kontak ini masih dilangsungkan. Kontak terhubung kembali menyatakan fix prioritas untuk transfer kepada nomor rekening bank atas nama Irwan Cornel berkaitan untuk ganti kerugian atau uang kepada Irwan Cornel. Perkara Simen Commanding Good atau menyangkut keuangan kepada nama Irwan Cornel. Demikian kontak dinyatakan. Mengaku berasal dari Pemerintah Nasional Indonesia dan berkomitmen untuk pengurusan keuangan kepada nama Irwan Cornel. Kontak masih terus dinantikan. Kontak berlangsung juga berkaitan kepada kemungkinan kaitannya untuk dunia otomotif kepada merek-merek otomotif atau nasional Indonesia berkaitan kepada otomotif dan perkara supernatural abad milenium ini. Kontak terhubung menyatakan menyangkut juga kemungkinan keterkaitan kepada istilah susuk atau dunia percintaan, pertemanan atau menyangkut pelacuran atau germo atau dunia pacaran kepada pelacuran atau perihal susuk untuk aktivitas supernatural yang menyangkut kepada nama korban utama, pertemanan yang berlangsung, nama Irwan Cornel. Thank you.
rantai terhubung menyangkut juga kepada jaringan internet atau jaringan para pelaku, tersangka, aktivitas supernatural, perbuatan manusia pada abad ini melalui internet. Menyangkut nama-nama atau juga latar belakang mereka, berasal dari mana atau aktivitasnya apa. Untuk menyatakan kemungkinan merangkut kejahatan dengan kamuflase atau penyamaran melalui aktivitas supernatural sebenarnya atau human commanding group kongres lokal ataupun nasional dari negara-negara Asia melalui juga Amerika dan lalu Eropa atau juga melalui Australia, terus juga kepada Indonesia dan Arab Israel juga karena keterkaitan kepada agama-agama atau menyangkut konspirasi ketuhanan atas nama Human Commanding Group Congress suspek pada abad milenium ini. Pantai menyatakan perlu juga untuk menyebutkan nama kepada benua Afrika. Momen pada recording ini, pemerintah nasional Indonesia dengan konfirmasi number one kornel perlu untuk membuat recording percakapan atau juga menyangkut perkembangan dari pembuktian kontak bodi telekomunikasi. Terkait juga untuk kejelasan ataupun kelanjutan konteks internet kepada alibi internasional otoritas supra nasional galaksika alien family abad milenium ini karena keterkaitan kepada 1666 pengakuan penemuan nomor kemanaan alkitab atas nama 1666 Iwan Komel Discovery ini. Kontak masih terus terhubung dan diharapkan kepada nama Irwan Kornel untuk menantikannya saja secara percakapan yang natural pengalaman kontak bodi telekomunikasi ini. Kontak terhubung masih terus berlangsung atas nama konfirmasi atau keterwakilan kontak tersambung untuk pemerintah nasional Indonesia konfirmasi kemudian dan perlu untuk dilangsungkan oleh nama Irwan Kornel demikian kontak menyatakan. Kontak terhubung menyatakan bahwa berkemungkinan merupakan tren di abad milenium ini supernatural dengan aktivitas human commanding group kongres. Sesungguhnya tidak mengikutkan alien farm internasional secara perkembangan masih dalam proses untuk appointment 1666 atas nama Irwan Koliska Krim ini. Dan keterkaitan juga rivalitas atau rival ambisi politik melalui jaringan aktivitas human commanding group kongres sesungguhnya bukanlah alien family leadership sesungguhnya. Kontak terhubung masih terus berlangsung dan
Eventual Internasional juga konfirmasi atas nama 66 Irwan Kondis Kaprim ini pada momen recording ini untuk momen appointment Ellen Fahle Internasional pada awal minggu ini berkaitan kepada nomor termasuk ke dalam Alkitab atas nama Irwan Kondis Kaprim ini. Ellen Fahle Internasional menyatakan diri independen dan berstatus self-committee untuk appointment nomor termasuk ke dalam Alkitab pada awal minggu ini tentang mata uang kenegaraan Ellen Fahle sendiri kepada logo simbol nomor termasuk ke dalam Alkitab. Telah disepakati milenium ini kepada 666 Irwan Kondis Kaprim milenium. Konten masih terhubung karena juga diinginkan untuk dilangsungkan secara alami saja pengalaman kontak body telekomunikasi pada momen ini. Dinyatakan berkaitan juga kepada demokrasi atau politik nasional Indonesia untuk pertokohan tokoh-tokoh nasional Indonesia. Sesungguhnya bagian dari eskalasi nasional Indonesia dengan pengenalan aktivitas atau terkait perkara melalui 666 Irwan Kondis Kaprim ini juga. Terkait kepada reformasi, demikian konteks terhubung menyatakan reformasi 98 atau menyangkut juga tentang lokal, suku, untuk aktivitas yang sesungguhnya diduga tidak pernah dilangsungkan pada tahun-tahun reformasi 98 atas nama suku lokal tertentu yang berkemungkinan juga berkaitan kepada lokal daerah domisili nama Irwan Kondis, Kota Madia Medan. Untuk baru saya terhubung menyatakan berkemungkinan juga berkaitan kepada non-pribumi nasional Indonesia atau sesungguhnya menyangkut kepada Asia untuk aktivitas Human Commando Songre sebagai konspirasi agama. Demikian konteks diduga menyangkut juga kepada India atau Hindu dan menyangkut juga kepada China untuk aktivitas supernatural dengan keterkaitan juga rivalitas untuk aktivitas versi yang berbeda Human Commanding Gold Congress melalui lokal pribumi nasional Indonesia. Konteks telah terhubung, konteks ini menyatakan menyangkut kepada Ellen Fahle Internasional saja, keterwakilan internasional konteks atas nama Ellen Fahle sesungguhnya. Untuk nama Irwan Kondis kepada kelanjutan atau konfirmasi promo tentang appointment 666 Pak Millennium, kesepakatan Ellen Fahle kepada 666 Irwan Kondis Kaprim ini. Komite realisasi untuk penyelenggaraan proyek nomor termasuk ke dalam Alkitab sesungguhnya kepemilikan Ellen Fahle Internasional dan telah berpertemuan pada awal milenium ini kepada 666 Irwan Kondis Kaprim ini.
logo simbol untuk mata uang kenegaraan sendiri, Ellen Farrell International, nomor termasuk ke dalam Alkitab di antara negara-negara manusia. Sejak dari milenium 2020 ini dan tahun 2008, perintisan atas nama 1666 uang kenegaraan ini hingga kepada masa depan. National Ethereum Galactica, Ellen Family, logo mata uang kenegaraan di antara negara-negara manusia, 666 atau nomor termasuk ke dalam Alkitab. Keterkaitan kepada status alien sebagai appointment untuk Francisian menyangkut juga tentang konspirasi agama, keterkaitannya juga Indian Commanding Group Congress sebagai rivalitas atau status sekset pada abad milenium ini. Ellen Farley berstatus pemerintah antar planet dengan appointment nomor termasuk ke dalam Alkitab. Abad milenium untuk logo duta besar atau status duta besar untuk pertemanan alien dengan manusia. Ketuhanan melalui Alkitab ataupun agama-agama menyangkut kepada status alien family sebagai otoritas supra dengan kode National Ethereum Galactica. Alien family sebagai pemerintah antar planet interparallel pada abad milenium ini. Untuk menyatakan bahwa perkara Human Commanding Group Congress atas nama 666 ruang kondisi kapling ini basic pada milenium ini berkemungkinan besar telah mampu untuk diatasi atau dieksekusi dengan kontak terhubung juga lokal negara-negara dan menyangkut kepada alibi internasional untuk appointment Ellen Farrell International 666 atas nama ruang kondisi kapling ini. Eksekusi dan penyelenggaraan untuk deklarasi kenegaraan mata uang kepemilikan Ellen Farrell International di antara negara-negara manusia. Logo simbol 666, kesepakatan kepada 666 Irwan Korea di Sabri ini. Kepemilikan atas nama Ellen Farrell International masa demi masa dengan pembuktian status Ellen International Cement atau kekerabatan Ellen Farrell kepada manusia juga termasuk tentang perihalnya menyangkut atribut atau istilah kepada Roh Kudus untuk nama Elias Anderser pada momen milenium ini telah datang dan telah disepakati kontak berlangsung Ellen Farrell International untuk 666 atas nama Irwan Cornell Discovery Meaning. Bela konten terhubung menyatakan berasal dari pemerintah nasional Indonesia kembali dan menginginkan untuk konten ini ditutup terlebih dahulu dan diteruskan lagi kemudiannya karena telah valid dan 666 Irwan Cornell Discovery ini ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang. Keterkaitan kepada pengalaman perkara kontak bodi dan telekomunikasi ini telah dilangsungkan pembuktian definitif ketersangkaan pelaku aktivitas Human Commanding Group Congress pada abad milenium ini. 666 Irwan Cornell Discovery ini kealahan Ellen Farrell International untuk konspirasi agama-agama menyangkut keterkaitannya kepada ketersangkaan milenium aktivitas Human Commanding Group Congress lokal domisili nasional Indonesia. Melalui internet global, sosial media, Facebook, Google, dan video melalui YouTube. Internet ID 666 Incident. Terima kasih, sampai jumpa pada internet 666 Incident yang selanjutnya. Thank you.
September 2020. Baiklah, kontak ini berlangsung dan diinginkan untuk recording karena keterkaitan juga keuangan kepada nama Irwan Cornel, satu korban utama, sekaligus perintis perkara sesungguhnya. Human Commanding Group Kongres diajak melindungi ini melalui lokal domisili nasional kenegaraan Indonesia. Kontak ini terhubung dan dianggap berlangsung begitu saja. Kontak terhubung menyangkut kepada persoalan sabotase usaha tambal ban. Manaknya usaha tambal ban pada tahun-tahun sekarang, 2020, sejak tahun 2008, karena klaim internet atas nama Irwan Cornel atau 666 Irwan Kondisafri ini. Dinyatakan valid dan menyangkut lokasi-lokasi daerah-daerah secara nasional Indonesia. Konteks pengakuan berasal dari Pemerintah Nasional Indonesia. Konteks menyatakan demikian dan mengaku dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Menyangkut pengurusan keuangan kepada nama Irwan Cornel yang diharapkan maksud saya berkomitmen berdasarkan konteks menyatakan demikian. Atas nama Pemerintah Nasional Indonesia untuk kaitannya terhadap maraknya usaha-usaha perbengkelan atau tambal ban pada tahun-tahun sekarang 2020 sejak tahun-tahun sebelumnya 2008 berdasarkan klaim internet atas nama Irwan Cornel atau 666 Irwan Kondisafri ini. Pembuktian sedang dilangsungkan atas nama